kita lagi mau tanya pengurusnya nih. Kita dibolehin masuk mau ketemu pasien. Assalamualaikum, Bang. Mau ketemu pasien-pasiennya Pak Kiai ini. Bang, punten. Saya tadi udah ketemu Pak Kiai. Ya. Mau lihat pasiennya bisa enggak, boleh enggak? Boleh. Ya, alhamdulillah. Boleh. Kita coba explore di dalam. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain ya, Bang? Ketemu teman-teman baru. Maksudnya? Silaturahmi, bertamu kita. Katanya mau meeting tadi ketika. Iya, nah. Sebentar doang 5 menit di sini, habis itu kita bertamu ya. Oh, gitu. Oke, okay. Itu nanti di ini buat mandi setengahnya, setengahnya lagi buat diminum ya. Hmm. Hmm. Dari mana? Aku dari Polres, Pak. Hah? Dari Polres. Dari Polres. Iya. Oh, tadi ada baru rencana apa nih? Enggak, tadi ngerukiah aja sebentar, terus akhirnya disuruh lihat-lihat, ya udah kita lihat-lihat. Saya sih juga bawa pasien juga, saya ini pasien ini. Pas ini. Oh. Tapi saya urus di rumah, ya. Udah hampir seminggu di rumah. Mohon izin ya, Pak. Ya. Tapi enggak agresif kan? Enggak ya. Enggak ada petugas. Enggak ada petugasnya. Kan, tapi emang cowok semua ya? Khusus buat cowok. Khusus buat cowok ya. Cewek enggak boleh masuk. Boleh kali ya? Boleh kan. Yuk, masuk yuk. Sudah berapa lama? Adiknya. Sama saya ini udah 6 hari lah. Oh. Cuman ditemuin di jalan tuh udah setahun. Oh, di pinggir jalan. Iya. Assalamualaikum. Siapa namanya kamu? Dari mana, Mas? Hah? Dari mana, Mas? Saya dari Polres, kamu dari mana? Polres. Iya. Polres. Saya dari Angkara. Wih, Angkara. Oh, siap. Siap. Hop. Hop. Oke, siap. Tunggu pakai baju. Mandi. Oh, mau mandi. Udah. Mandi. Kamu siapa namanya? Ini siapa? Siapa namanya? Kopral Macet. Kopral Macet. Kamu siapa namanya? Arif. Arif. Ya. Umurnya berapa tahun? Berapa tahun umurnya? Ini dari mana-mana, Pak, ini, Pak? Jauh-jauh ya? Dari Jawa. Jauh-jauh ya. Apa? Sekarang banyak ya. Banyak ya dari luar-luar kota ya. Ada yang pulang. Tapi di sini banyak ada keluarganya. Kayaknya sih masih depresi sih. Oh, depresi. Depresi belum yang gangguan banget belum. Masih sekolah. Masih enggak. Jadi dia dulu kayaknya depresi itu karena bunting duluan. Terus akhirnya nggak mau tanggung jawab. Gitu. Gitu makanya ya, akhirnya kejadian itu tahun yang lalu, tahun atau 2 tahun yang lalu lah. Masih sekolah dia? Masih sekolah, putus sekolah di kelas 3 SMA. Oh, ya adek jangan putus asa. Ya. Kejadian yang menimpa adek itu bukan adek sendiri, banyak itu terjadi di sini ya. Punya semangat yang kuat, karena nggak ada seorang pun yang mau seperti itu. Tapi kan ya itulah ya, kita bisa percaya sama seseorang. Nah, sehingga kita memberikan apa yang kita punya. Makanya kita jadi orang tua nanti bisa memberikan pandangan kepada anak-anak. Amin. Ya, mengenal seseorang, mengenalkan orang tua. Amin. Udah itu apa? Pokoknya begitu. Jadi walaupun kita kadang-kadang sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi harus kenal sama orang tuanya, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki. Jadi sehingga tidak bikin malu pihak keluarga, kedua belah pihak. Makanya sekarang Pak kita ajak bersosialisasi Pak, biar dia lupa sama akan mindset yang lama-lama. Jangan, ya. Nah ini ketemu saya banyak yang seperti adek, bahkan maaf ya, sampai dia buka ininya. Oh, maaf, saking depresi itu akibat dampak pergaulan. Ya, makanya kadang-kadang ada benarnya apa kata orang tua, ya, apa kata orang tua, semua orang tua itu yang ada yang mau ini, ya. Ya mudah-mudahan insya Allah kedepannya udah apa yang jadi, dedek kalau mau menghilangkan depresi, ya, hilangkan semua itu, ya, yang ada di sini pikirkan
kedepannya saya harus jauh lebih baik bagaimana. Yang sudah berlalu tak akan terjadi lagi. Ya? Makanya sekarang ini juga dia lagi untuk pulang. Saya tahan terus. Ya. Karena kalau pulang akan memikirkan mindset yang lama. Makanya saya bilang coba saya rubah, saya ajak ke mana, kemana. Kasihan masih muda. Masih muda, masih bisa sembuh ini Pak. Insya Allah bisa sembuh. Ya. Sampai Bapak juga tadi nggak ngirauin kan kalau ini pasien kan? Enggak. Iya. Ada berapa orang Pak sini? Sudah banyak sih, sudah lebih. Lebih ya? Ya ini kan yang di sini ada berapa? Tapi ada keluarga semua? Enggak ada ya? Ada yang ada ya, ada yang enggak ya? Ada yang enggak, ada yang orang tuanya enggak kemari lagi. Jangan nengok ke sana Pak. Sebagian keluarganya ada, sebagian lagi yang mungkin sudah enggak dilihat-lihat orang tuanya, satu. Tapi banyak rata-rata ini ya, tua-tua ya? Ya, yang muda-muda juga itu. Ada yang muda juga. Tapi udah pada pulang. Tuh lihat tuh, ini kamar mandinya no. Mandi. Ya, harus ada berapa kamar? Jadi dia dikasih semangat. Iya, kamarnya dia ditidur sendiri sendiri Pak. Kalau bersihkan mereka juga enak. Enak, nyaman, betul. Kalau mereka itu kan nggak mikir tempat tidurnya. Makan aja kalau nggak makan apa aja mereka iya. Kan. Nah kita ini yang sehat mengarahkannya bagaimana? Iya betul Pak. Mereka bisa. Ini masih muda kayaknya Pak nih. Masih. Cina. Mau ngobrol-ngobrol? Ya Wen. Mau ngobrol. Halo. Wen. Siapa namanya? Wendy. Wendy Cagur. Bukan. Dari mana? Dari mana kamu? Dari mana? Enggak, Bapak dari mana? Oh, dari Polis. Oh Polis. Iya. Wendy. Polis beneran? Polis. Polis. Tahu gak? Apaan tuh? Bang Wendy dari mana? Dari kampus. Dari rumah. Dari rumah. Rumahnya di mana? Di Dewi Sartika. Dewi Sartika tuh di mana? Cawang. Oh, Cawang. Bapak dari mana? Saya dari Polis. Apaan sih? Polis, Tangerang. Polis Tangerang apa sih? Ah, Tangerang apaan tuh? Tempat tinggalnya. Amati. Enggak, maksudnya ini perusahaan. Oh, perusahaan. Enggak ada perusahaan. Oh, silaturahmi lah. Oh, iya. Kampus mana? Hah? Kampus. Coba tebak kampus mana? Enggak ada kampus kita. Udah berapa lama, Pak? Baru. Kenapa dia, Pak? Enggak sama. Depresi dulu. Apa, Pak? Dia minum obat ya. Biar enggak minum obat. Oh, dia ini ngobat ya. Ngobat ya. Hah? Oh, kamu di Trisakti? Kamu Trisakti? Oh, IKJ. Umur kamu berapa tahun? Umur kamu berapa tahun? 38. Tatonya keren banget tuh, coba lihat. Keren. Nambah lagi gak? Oh ada coba lihat? Belum. Oh belum mau nambah lagi nanti. Jangan nambah lagi. Kalau mau nambah lagi sekalian sama dan. Hah? Polis bukan polis. Polis. Nama daerah. Mm-mm. Main makanya kurang jauh berarti men. Hah? Udah gak sekolah. Mm-mm. Sembuh ya? Dokter ya? Dokter ya? Hah? Dokter ya? Iya. Kamu bawa apaan ini? Baju-baju? Baju sama tebak. Tapi kayaknya Chinese ya Pak ya? Chinese ya? Chinese ya. Oh ini sehat ya? Sehat. Nanti kita ketemu lagi ya? Oke? Okay? Kirain dari Starship TV gimana? Dari YouTube, tuh. Halo, ada keluarga gak di situ? Ada. YouTube. Keluarganya bilang, nih Wendy ada di sini. Di Pasar Kemis. Bilang. Gak apa-apa ya. Udah meninggal. Wah, siapa udah meninggal? Jangan ngasal kamu. Udah meninggal. Orang tuanya udah meninggal. Semuanya udah meninggal? Iya. Cici, dah pesen. Mau pesen apa? Mau pesen air, minum semuanya? Hah? Apa? Sekarang dari Hah? Iya. Karena apa nih, Pak? Dia kenapa nih? Depresi juga ya. Oh, dia ditampilin aja nih. Keren banget. Gak di kameramennya. Yo, sip. Saya di sana grafis. Kamu mau di sini tinggal sini Amel? Enggak. Makanya sembuh. Ya, kalau enggak mau tinggal sini sembuh. Iya, mau tinggal sini enggak? Udah, ini mau tinggal sini enggak? Sembuh ya, makanya ya. Sembuh ya. Oh, ini. Sehat-sehat ya. Yuk. Dapat tadi Bapak. Papa Adif. Adif. Iya, assalamualaikum. Mantap. Berbagai macam. Halo, bilang. Halo ke kamera, halo. Abi, di rumah di mana rumahnya? Abi, rumahnya di mana? Rumah Abi. Ayo wawancara. Ya udah, sehat-sehat semua ya. Pak, kita pamit ya, Pak ya. Oh iya. Itu kenapa, Pak? Ya.
wajahnya. Belum enak, Pak. Oh, kenapa gitu? Pak. Kenapa, Pak? Tidur, capek. Ngantuk. Siapa namanya? Siapa namanya? Ivan. Kenapa mukanya? Pak, tapi masih sakit, Pak, ini. Ya Allah. Iya, sakit jiwanya kan. Maksudnya ini kan fisiknya kan sama juga, sakit juga. Sehat-sehat ya. Betah di sini. Asalnya di mana? Tangerang. Di mana Tangerangnya? Tangerang enggak tahu. Ini ditemuin di mana, Pak? Bang, ditemuinnya di mana? Hah? Ditemuin di ditemuin. Di mana? Berobat, Bang. Oh, di keluarga yang kesini? Iya. Oh, alah. Oh, sehat-sehat ya Pak Irfan ya. Moga sembuh nanti bisa pulang lagi. Ya. Ya Allah. Lihat teman-teman, kita ambil hikmahnya dari semua ini nih. Minta doanya teman-teman, semoga Amel ini sembuh ya. Saya nggak mau Amel. Saya nggak mau Amel itu apa berkelanjutan gitu loh. Kita makanya kita gencar terus tanpa skip, jangan bertele-tele supaya Amir cepat sembuhnya, cepat pemulihannya, cepat pengobatannya gitu. Minta doanya teman-teman, hashtag kawal Amel sampai sembuh. Ini banyak banget di sini tuh. Ada sekitar 20, cuman rata-rata tua, ada satu doang yang muda tuh, si Wendy. Aku Tika. Udah, ya. Ya. Sembuh ya. Dia tahu gua bilang rumah sakit Hermina Jati Negara ya, bilang gitu. Cabut ya. Yuk, assalamualaikum. Bang, balik ya bang ya. Ya Allah, sedih banget semuanya. Pakai kolor gak tuh begitu? Pakai kolor gak? Ya Allah. Pak, terima kasih banyak apa ya. Nanti kita insya Allah berkunjung lagi. Nanti hari Minggu insya Allah saya kesini lagi lah. Mau ikut pengajian ini banget. Ini sih biar dia lihat gini. Iya. Jadi nanti memberikan saran. Iya. Bahwa apa? Coba yang lebih parah dari kamu banyak. Banyak, iya. Jadi kamu jangan melihat. Iya. Insya Allah teman-teman. Eh, lihat banyak. Iya, betul. Dulu juga pernah ada perempuan, tapi karena nggak ada petugas itu perempuan. Oh iya iya iya. Okay. Jadi sekarang di sini hanya laki-laki. Bapak siapa namanya, Pak? Maaf. Muhammad Yusnar ya. Ya. Pak Yusnar, makasih banyak ya. Udah dikasih waktu buat kunjung-kunjung sini. Semoga sehat-sehat semua. Pak Wendy sehat ya. Amin. Sehat ya. Bila pulang ke rumah. Dadah semuanya. Dadah. Tinggalin ya. Udah, kalau misalnya nanti kamu sini dulu, terlalu. Kalau nggak mau ditinggalin, Amel nurut ya sama kita ya. Biar Amel nanti bisa beraktivitas lagi. Udah. Ya. Udah. Ya. Mau nggak kayak gitu tadi? Enggak. Nggak mau kan? Nggak mau. Udah. Nanti ntar minum diminum airnya ya. Minum ya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Sekali lagi saya minta doanya supaya Amel ini sembuh ya dari segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Sekarang digandeng terus, lihat. Gubidan digandeng. Oke, saya Divofi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.